Prosuku, kenapa itu? Kasih makan angsa. Dia makan pisang. Wih, luar biasa memang. Bisa burung angsa makan makan pisang ini, memang burung angsa yang gila sekali burung angsa ini. Dia suka makan ya, manja sekali ini. Berapa ekor ini? 4 ya, 5. Baru tadi buat apa di situ? Ada gali-gali apa itu di itu? Untuk tanaman. Tanaman. Jadi begini guys, Bapak Kepala Suku ini kita susah cari dia ini. Dari tadi saya terputar cari satu telepon-telepon, dia tidak mau terima, ternyata dia sibuk ya. Dia sibuk urus dia punya ternak-ternak. Memang luar biasa. Walaupun begini tapi kita saling mengerti. Karena saya selalu, Bapak Kepala Suku ini selalu ada di mana-mana ini. Luar biasa. Ini sudah seberapa lama dia termakan ini? Dia makan terus ini. Dia makan terus? Baru dia sudah bertelur ke belum? Belum. Belum? Iya. Ini angsanya Bapak Kepala Suku ini guys. Ini ada ya, sudah ada yang bertelur, sudah ada yang mau menetas. Berarti tinggal berapa hari lagi yang menetas ini jadi? Soalnya sudah lama ini kayaknya belum menetas ini. 50 hari. Oh, berarti dia menetas harus pas 50 hari. Dia tidak terlalu cepat. Oh, begitu guys. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dari Bapak Kepala Suku itu, kalau bebek menetas itu batas waktunya 50 hari ya? 50 hari baru dia menetas. Jadi ini sudah di antara 5 ini sudah ada yang tinggal menetas guys. Kalau angsa ini sudah bertelur. Belum. Sudah punya pasangan. Sudah punya pasangan ya? Ini yang sudah bertelur ini. Yang putih sama yang sana yang sudah bertelur. Ini Bapak Kepala Suku. Belok, hujan ini. Ya titip lah. Ini apa kepala suku ini guys? Punya pasangan nih cari. Dia punya pasangan di mana? Kemarin ada tapi mata. Wih, baru di tempat bagus ya. Ternyata di sini ada kali guys. Jadi tidak kosong ini. Ada kolam bebek ini. Ini kolam besar ini guys. Jadi luar biasa. Berarti di tempat bagus ya, tempatnya strategis. Tuh. Di samping ini ada kolam. Jadi dia tidak kepanasan ya. Panas dalam dia mandi. Ya langsung turun mandi. Langsung turun mandi sendiri ya. Wih, luar biasa. Bapak Kepala Suku cari tempat juga luar biasa sekali. Berarti ini dia punya rak telur di situ. Tempat yang dia mau bertelur di situ. Persiapan saja buat ini telur. Ya, telur tapi dekat. Berarti sudah seberapa ekor yang bertelur, yang mana yang tiga yang bertelur ini? Belum. Yang ini baru bertelur, yang sana sudah mengerang itu. Yang mengerangnya di mana? Oh, di sana. Bapak Kepala Suku yang terkosong nih. Dari tadi saya terputar cari bapak, dari tadi nih. Saya dari depan dari pos penjagaan cari bapak, dong bilang bapak ada di kebun. Saya di kebun, bapak tidak ada. Kebun yang di sini. Kebun di sini. Dong cuma bilang di kebun di belakang pos penjagaan. Ya, ke belakang pos penjagaan kan tidak ada. Di sana dari tadi saya balik lagi. Saya kerja. Jadi. Saya kerja di pokok ini pembakaran di situ. Pembersihan depan barak ini. Oh, jadi sore tadi cuma fokus ini. Penyiraman ini untuk lalat buah atau ada kerontokan di kebun sawit. Oke. Oh, jadi tadi siang itu ini pembakaran. Habis itu selanjutnya untuk siram-siram bunga di depan asrama, depan barak. Pagi kerja ini kalau sini harus kasih makan, kasih pindah cara.
sapi, habis itu pergi ke kebun, ada apa tanaman saya mengurangi hama toh. Sebelumnya saya siram itu, kasih siram pupuk di itu di tanaman itu karena takut hama toh. Jadi begitu guys, jadi itu balik lagi saya bakar itu, bakar sampah itu. Sampah-sampah itu. Pantasan saya cari-cari dari tadi, cari buku palsu dari tadi, tidak ketemu. Habis itu selesai pembakaran, saya lari ke belakang, pergi ini cabut rumput pakai tangan. Oh, saya terakhir dalam barak ini, dalam barak bilang tidak tahu dia keluar. Kalau bagaimana ada motornya, kalau keluar pasti motor tidak ada, motor ada tapi orangnya tidak ada. Kemudian di kebun, oh ya sudah, gas ke kebun. Kasih ini. Jadi bisa untuk turut sama ini. Jadi. Oke oke. Saya panggil bapak ini, ketemu bapak ada kesana mungkin saya minta tolong sama bapak dulu. Mungkin bapak bisa bantu saya kah? Begitu. Masa cari-cari bapak dari tadi ini? Karena tidak punya apa-apa, bantu untuk telepon. Tidak, saya minta bantu di bapak, bukan bapak bakal saya barang, bukan kasih saya sesuatu, tidak. Nanti saya yang kasih bapak sesuatu. Oh, siap. Intinya bapak bantu saya. Oh, sekarang kita ke jalan. Makanya saya cari-cari bapak ini dari tadi, saya telepon-telepon dua kali tidak angkat. Kita jalan. Saya WA tidak balas. Ih. Aku pernah suka ini harus kita jalan cari dia ini. Ini saya belum isi data ini. Saya telepon biasa dua kali. Ini saya agak tinggal apa di situ. Oh iya. Kita bar sebelah itu. Sudah saya mau ke kebun situ. Jadi saya, kalau saya mau kerja itu saya tidak mau bawa bahan. Oke, okay, iya kan mengganggu tuh. Mengganggu. Iya betul. Mengganggu konsentrasi tuh. Iya. Jadi begitu guys, mungkin sampai sini saja pertemuan kita dengan Bapak Kepala Suku sore ini. Semoga kita jumpa lagi di besok. Oke, okay. Terima kasih, selamat sore. Wah, wah.